Poppy Amalia soroti ekspresi bucin Billy Saputra pada Amanda Manopo di masa lalu. Dia ngomong aja. Kalau nunduk berarti statement aku benar. Kamu valid love ya? Cie, Amanda. Lumpi ya, Tante. Pakar ekspresi, Poppy Amalia menyoroti ekspresi Billy Syahputra yang disebut bucin pada Amanda Manopo di masa lalu. Dengan mengambil bahan tayangan lama, Poppy Amalia menelisik gestur dan ekspresi Billy Syahputra saat mewawancarai Amanda Manopo. Bibil and Friend, no editor sensor, dan gue dikasih kesempatan buat ngobrol bareng wanita cantik. Aduh, malu jadi liatin dong. Ah, my God. Yaudah, gak usah diliatin gitu. Yaudah, lu punya mata. Yaudah, biasa aja. Ke kamera aku aja. Di and Friends ya, di situ pada saat bikin konten tersebut, dia ngomongnya aja matanya udah mengecil, guys. Jadi kalau orang fall in love itu pada saat lihat orang yang dia sukain itu grogi dan matanya mengecil. Poppy Amalia menemukan banyak hal menarik dari ekspresi bucin Billy Syahputra saat berhadapan dengan Amanda Manopo. Diketahui Billy Syahputra dan Amanda Manopo pernah berpacaran selama 8 bulan sebelum keduanya putus sekitar awal 2021. Di awal masa kasmaran keduanya, Poppy Amalia menganalisis ekspresi Billy Syahputra yang dikatakan bucin pada Amanda Manopo. Pertama, Poppy Amalia melihat ekspresi dan gerakan mata Billy Syahputra yang mengecil saat membuka tayangan bersama Amanda Manopo. Gerakan mata Billy Syahputra tersebut dijelaskan Poppy Amalia sebagai ekspresi jatuh cinta. Dari ekspresi mata, Poppy Amalia mengatakan bahwa Billy Syahputra tampak mengagumi Amanda Manopo. Di situ pada saat bikin konten tersebut, dia ngomong aja matanya udah mengecil, ujar Poppy Amalia. Dilansir Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Poppy Amalia pada 31 Agustus 2021. Jadi kalau orang fall in love itu pada saat lihat orang yang disukai itu grogi dan matanya mengecil, memandang orang tersebut seperti mengaguminya, jelas Poppy Amalia. Selain ekspresi mata, Poppy Amalia mengamati gerakan tangan Billy Syahputra yang tampak salting atau salah tingkah. Dengan menganalisis semua gestur dan ekspresi, Poppy Amalia menyebut bahwa Billy Syahputra memang pernah bucin pada Amanda Manopo di masa lalu. Pada saat bilang, ini kesempatan ngobrol bareng wanita cantik, matanya nggak berani ngelihat. Cie, aku masih ingat pada masa mereka bucin-bucinan waktu lalu ya. Jadi nunduk, tutup muka, tutur Poppy Amalia. Nutup muka dong, Billy Syahputra grogi banget katanya. Dari interaksi Billy Syahputra dan Amanda Manopo, Poppy Amalia melihat ciri-ciri jatuh cinta. Lebih lagi dalam satu bagian, Billy Syahputra tampak salting saat dipandangi Amanda Manopo hingga wajahnya memerah. Gak mau dilihatin, itu ciri-cirinya kalau orang lagi fall in love. Jadi kayak ke GR, malu, padahal gak kenapa-napa. Emang kayak gitu, ekspresi jatuh cinta, ungkap Poppy Amalia. Itu ciri-ciri orang fall in love. Jadi kalau ngelihat itu kayak malu sendiri. Matanya lebih besar, mengecilkan mata pada saat posisi merasa sayang, jelasnya. Terus grogi, tangan kiri dimain-mainkan terus, belakang kepala digaruk-garukin, itu salting. Malu sendiri, kayak gitu merah, ekspresi Billy Syahputra, ujar Poppy Amalia.